kembali lagi masih di channel aku Boleh 26. Nah di video kali ini aku mau nyobain merpati baru pertama. Jadi ini merpatinya giring ya. Masih pilih ya. Oh kepas. Bisa kalian lihat nih. Masih pik teman-teman. Oke, masih ada bulu piknya ya. Dan ini giringnya, super, super banget tuh. Ini baru pertama kali ya dibawa ke lapang mancong. Soalnya kan di rumah cuma digerakin deket-deket ya. Giringnya ini jos banget teman-teman. Kiri. Lepas. Ini pi berapa lar ya? Kita tanya teman aku ya. Kira berapa lar kang ini kang? Ini. Kita simpan dulu ya. Ini pi teman-teman. Lar bulu nak. Ini larannya juga. Ini 4 lar ya? Sudah ya. 1, 2, 3, 4. Empat. 4 lar tuh teman-teman bisa lihat. Jadi giringnya ini udah kayak yang burung mapan teman-teman tuh. Tunggu diam. Dan nanti mau dicobain ya sama teman aku di lombok deket-deket lah. Giringnya edan banget. Kayaknya ini burungnya bakalan kenceng ya kan ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oh, stiknya tuh. Hey. 2000 years later. Langsung saja kita cobain ya deket-deket dulu. Ini dilop-lopin dulu bareng teman aku. Karena ini masih piyik yang 4 lar, jadi jangan langsung jauh ya. Jadi harus bertahap. Jadi biar dia aman pantek dulu dan hafal pantek ya teman-teman. Nah, dan ini giringnya emang giring edan ya. Tapi meskipun dia giringnya jos, tapi dia tuh masih bingung teman-teman tuh. Dia masih kemana aja, masih ngaco dan masih labil ya. Mungkin karena usianya masih muda dan baru pertama kali juga ini merpati dibawa ke lapangan teman-teman tuh. Dan kebetulan ini betinanya umurnya lumayan agak tua ya. Jadi sengaja bapak aku jodohinya pakai betina yang umuran, supaya tuh dia cepet bertelur ya dan cepet nyangkrem. Jadi biar giringnya juga bagus tuh kayak gitu tuh. Ngeket banget. Dan jarang-jarang banget ya piik 4 lar dibawa langsung ke lapangan gede. Biasanya kan kalau piik itu suka deket-deket rumah dulu ya, di laptopnya di deket rumah. Dan ini aku langsung aja dibawa ke lapang biar dia tuh mentalnya nggak down ya. Jadi biar terbiasa. Teman-teman, karena merpatinya baru pertama kali dibawa ke lapangan, jadi masih bingung ya, jadi masih ngaco, belum tahu betina ya, jadi tadi juga ke orang lain ya. Mungkin nanti kalau udah biasa dibawa ke sini, insya Allah nggak akan bingung ya. Mungkin harus nunggu satu teloran dulu ya, mungkin karena ini masih piik, jadi masih labil. Nah jadi gitu ya, jadi harus nunggu satu teloran dulu biar dia tuh giringnya bener dan hafal betina ya. Jadi jangan terlalu dipaksakan, cukup ya 5 jalan, 6 jalan cukuplah dilop-lopinnya. Dan tetap segitu ya jaraknya, jangan langsung jauh. Kalau dia belum benar, tetap aja segitu. Nanti kalau dia udah benar, baru jaraknya agak tambahan dikit. Jadi ya mungkin ini di lapangnya juga banyak banget yang ngelatih. Soalnya ini giringan A ya. Kalau giringan B itu di sini maksudnya di giringan A nggak tuh giringan B. Ada kalau giringan B, kalau nggak salah giringan B ya. Kalau giringan B itu agak sepi teman-teman. Soalnya yang ngelatihnya burung baru semua. Dan kalau giringan A katanya banyak. Soalnya kan Sabtu Minggunya bakalan ada lomba di sini. Ini rutinan sekali, lapangnya maju. Tiap Sabtu Minggu selalu ada lomba jagungan. Namun mudah-mudahan ya ini si merpati piik ini mapan di sini ya. Mudah-mudahan. Soalnya ini kelihatan dari terbangnya juga bagus ya. Tuh, masih ngaco tuh kemana aja. Waklum lah, ini baru hari pertama kali dia dibawa ke lapang. Jadi masih bingung dan perlu adaptasi.
Nah teman-teman, tadi sudah aku coba ya di lop-lop, dan ternyata dia mau, meskipun dia rada bingung soalnya kan baru pertama kali dibawa ke lapangan ya. Tapi ini giringnya edan banget tuh. Terus terang ini giringnya giring alami, nggak pakai jamu-jamuan ya atau doping. Ini murni real giring pik limarar tuh. Wih, giringnya jos banget. Nah, mudah-mudahan ya burungnya di sini cepat mapan dan bisa diaduin, dilombain di lapak mancong ini. Mantap, ay. Nanti next di video selanjutnya ya, perkembangan merpati pik aku nih. Dari 4 lar sampai mapan. Nah teman-teman, segitu dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, menghibur ya. Next aku nanti akan upload video yang menarik buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey,